sejak dia ke salah satu masjid di daerah Jakarta Timur ikut pengajian, dia kaget mungkin, wah ini tahun barunya dengerin ceramah gitu. Tapi saya bilang, ya saya pengen lihat dia mau apa enggak. Ternyata mau, dan setiap kali ada kerjaan yang berhubungan dengan yang namanya pendidikan, mengenal Islam, saya selalu ambil, selalu selalu ajak dia, dan saya bawa dia ke pengajian saya. Ya, ya akhirnya mungkin pengaruh dari teman-teman juga, dari yang desainer yang sponsorin saya, ya akhirnya dia memutuskan untuk berhijrah. Sebelum kita nanti insya Allah akhir bulan ini kita berdua mau berangkat umroh. Jadi istri mulai satu bulan kemarin sudah istiqomah untuk menggunakan hijab. Makanya ketika dia bilang, saya kalau aku pakai hijab aku tambah sayang nggak? Ya aku bilang, ya tambah sayang, tambah cantik nggak pakai hijab? Insya Allah tambah cantik, lahir batin. Jadi ya udah, tahu-tahu dia mulai menggunakan, ya tanpa ada paksaan dari saya, ya saya liatin aja. Tapi kebutuhan apapun yang untuk menunjang dia, insya Allah saya penuhin gitu. Butuh baju apa, mau ini, ya saya penuhin gitu. Aku tuh udah suka ngerasa kayak aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, istri yang setia, istri yang menuruti apa kata suami. Tapi kayaknya ada yang kurang deh gitu. Aku kayak mau astagfirullahaladzim, aku ternyata belum berhijab. Mungkin itulah yang membuat mungkin sekarang jalan hidup tuh kayak lebih tenang aja. Ternyata dengan berhijab aku lebih tenang. Dan mungkin ya setelah